Baik, selamat hari Minggu. Hari ini kita ketemu lagi ya kok ya, kita mau sekolah Minggu bareng-bareng. Iya. Nah, hari ini Pak Jeffrey sama Koko Mingming akan temenin adik-adik sama-sama kita sekolah Minggu hari ini. Sebelum kita masukin sekolah Minggu hari ini, yuk kita nyanyiin selamat pagi Bapak dulu. Iya. Yuk kita berikan sikap yang hormat, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, sebelum memulai sekolah Minggu, mari kita doa. Adik-adik ikutin ya. Tuhan, Tuhan, berkati kami. Berkati kami. Sekarang kami. Sekarang kami. Ingin. Ingin. Sekolah Minggu. Sekolah Minggu. Tolong berkati. Tolong berkati. Agar. Agar. Sekolah Minggu ini. Sekolah Minggu ini. Dapat berjalan. Dapat berjalan. Dengan lancar. Dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama. Dalam nama. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Oh iya kok. Ngomong-ngomong nih ya kok ya. Iya. Sekarang udah bulan apa ya kok ya? Udah bulan Desember kok. Nah iya benar, udah bulan Desember ya adik-adik ya. Bulan Desember itu berarti kita lagi merayakan apa ya kok ya? Merayakan Natal lah se. Masa sih? Bukannya Paskah? Oh enggak. Oh bukan Natal ya? Natal. Kalau Natal tuh berarti tentang apa sih kok yang kita rayakan? Berarti tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ah iya betul ya, tentang kelahiran Tuhan Yesus yang raja di atas segala raja itu. Yang sebenarnya adalah Allah kita tapi dia mau datang ke dunia ya kok ya? Iya. Nah adik-adik makanya yuk kita bersyukur karena Tuhan sudah mau datang ke dunia. Kita mau sama-sama nyanyikan dia lahir untuk kami. Yuk kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu siapa adik-adik? Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia.
Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Iya, Dia Yesus Tuhan kami, sobat kami yang turun ke dunia untuk jadi Juru Selamat, selamat dunia, Juru Selamat kita semua. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan ya, kok ya? Iya. Nah, sebelum dengar firman Tuhan, langsung mau ajak kita nyanyi satu lagu. Lagu ini lagu baru, langsung mau ajarkan sama-sama buat adik-adik hari ini. Ya, lagu ini mau ngomongin tentang Tuhan, tolong dong tunjukkan jalan-Mu kepada kami semua, supaya kami bisa mengerti akan kasih-Mu bagi kami semua, kami juga dapat mengerti akan pengorbanan-Mu untuk kami semua. Show me your ways, God. Oke? Okay? Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyi lagu ini sama-sama. Show me your ways. Ikutin gerakannya adik-adik. Show me your ways, your ways. Your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your ways. Your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Whoa. I trust in you. Sekali lagi adik-adik, show me your ways. Show me your ways, your ways. Your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your ways. Your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Adik-adik, sekarang sudah boleh duduk. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk, kita dengerin sama-sama. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya semua? Lause harap semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, saat ini Lause mau ajak kita semua, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Ikutin Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kiranya kami dapat fokus kepada firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah sama-sama merayakan Natal. Apa itu Natal? Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus adik-adik. Tapi adik-adik, pernah gak sih adik-adik bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini? Kemudian apa bedanya bayi Tuhan Yesus sama bayi-bayi yang lainnya? Nah, sekarang Lause mau ajak kita semua untuk menyimak animasi berikut ini. Pada waktu itu, Kaisar yang adalah seorang pemimpin kerajaan yang berkuasa memerintahkan penduduknya untuk mendaftarkan diri mereka di daerah asal masing-masing. Semua orang harus kembali ke kota kelahiran mereka agar nama mereka terdaftar di daftar penduduk kerajaan. Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret. Namun,
Yusuf harus pergi ke Bethlehem karena dia berasal dari keturunan Raja Daud. Maka Yusuf membawa serta Maria yang sedang mengandung ikut bersama dengan dia. Zaman dulu belum ada mobil dan jarak dari Nazaret sampai Bethlehem sangat jauh. Sehingga Maria harus menunggangi keledai dan Yusuf berjalan di sampingnya. Sesampainya Yusuf dan Maria di Bethlehem, mereka mendapati bahwa semua tempat penginapan sudah penuh, sehingga tidak ada lagi tempat bagi mereka. Sedangkan saat itu sudah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Yusuf dan Maria terus mencari tempat untuk beristirahat, tetapi tidak ada satupun penginapan yang tersedia bagi mereka. Akhirnya Yusuf menemukan sebuah kandang binatang dan mereka berteduh di sana. Yusuf dan Maria membuat kandang binatang itu menjadi tempat berteduh bagi mereka, tempat beristirahat bagi mereka. Malam itu, sesuatu yang sangat besar terjadi. Maria melahirkan bayi Yesus. Maria membungkus anaknya yang kecil itu dengan kain yang lembut dan membaringkannya dalam palungan. Pada waktu yang bersamaan, ada gembala-gembala di padang dekat Bethlehem sedang menjaga domba. Tiba-tiba, malaikat datang di dekat mereka. Kemudian malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya yang akan kamu jumpai. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam sebuah palungan." Kemudian para gembala tadi langsung bergegas mencari bayi Yesus itu. Mereka langsung bergegas pergi ke Bethlehem. Sesampainya mereka di sana, mereka pun memuji dan menyembah bayi Yesus yang kelak akan menjadi raja bagi mereka. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan animasinya. Adik-adik sudah lihat ya bahwa Tuhan Yesus ketika lahir membawa sukacita yang begitu besar untuk bumi dan surga ya adik-adik. Ketika para gembala diberitakan oleh malaikat tentang kelahiran Tuhan Yesus, adik-adik lihat ya respon para gembala itu, mereka sangat senang. Kemudian mereka bergegas ya adik-adik, mereka bergegas mencari bayi Yesus itu adik-adik. Kemudian setelah mereka mendapati bayi Yesus itu, para gembala itu kemudian memuji dan menyembah bayi Yesus. Nah, adik-adik lihat ya perbedaan bayi Yesus dengan bayi yang lain. Ketika Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus adalah sepenuhnya Allah yang menjadi manusia adik-adik. Allah, Tuhan Yesus lahir untuk menebus dosa setiap kita. Untuk itulah kenapa Tuhan Yesus harus datang ya adik-adik. Kita manusia berdosa, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa. Untuk itu Tuhan Yesus harus datang ke dunia untuk menebus dosa setiap kita. Nah, sekarang Lause mau ajak kita untuk menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik bisa ya? Kita sama-sama hafalkan satu kali lagi. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
adik-adik selalu ingat bahwa Tuhan Yesus telah datang untuk menebus dosa setiap kita. Untuk itu, kita harus sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah datang dan telah menebus dosa kami. Ajar kami ya Tuhan, agar kiranya kami dapat selalu setia percaya kepada Engkau. Tuhan, tolong setiap hidup kami agar kiranya Tuhan selalu memimpin menyertai kami juga ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita udah sama-sama dengar firman Tuhan ya, Ko ya? Iya. Nah, Ko, berarti kalau kita udah dengar firman Tuhan, kita udah dengar tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita perasaannya gimana sih, Ko? Jadi senang gitu, Ko. Iya, pasti jadi senang ya, jadi sukacita. Kita udah tahu Tuhan begitu baik sama kita, Tuhan begitu menyayangi kita. Kita juga tahu gimana caranya memuliakan nama Tuhan. Kita harusnya merasa senang, sukacita. Nah, makanya adik-adik, sebelum kita selesai sekolah minggu hari ini, Lause mau ajak kita nyanyi satu lagu lagi, Kalau Kau Senang Hati. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, injak bumi. Kalau kau senang hati, injak bumi. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, injak bumi. Kalau kau senang hati, lompat-lompat. Kalau kau senang hati, lompat-lompat. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, lompat-lompat. Kalau kau senang hati, bilang amin. Amin. Kalau kau senang hati, bilang amin. Amin. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, bilang amin. Amin. Wah, Ko, tadi kita udah ngelakuin apa aja ya? Masih ingat enggak, Ko? Tadi udah tepuk tangan. Betul, tepuk tangan. Udah injak bumi. Betul. Terus tadi ada lompat-lompat. Itu, Wi, pokoknya masih ingat. Terus habis lompat-lompat terus apa, Ko? Tadi ada bilang amin. Iya, bilang amin. Nah, adik-adik masih ingat enggak? Tadi kita ngapain? Pertama, tepuk tangan. Lalu injak bumi. Lalu lompat-lompat, lalu bilang amin. Nah, sekarang yuk kita coba lakukan semuanya. Siap-siap. Kalau kau senang, lakukan semuanya. Amin. Kalau kau senang, lakukan semuanya. Amin. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang, lakukan semuanya. Amin. Bisa gak adik-adik? Tadi Lause hampir salah. Hampir, tapi gak jadi salah. Adik-adik pasti lebih jago ya. Nah, gak kerasa nih ya, Ko ya. Kita udah mau selesai sekolah minggu hari ini ya. Iya. Nah, tapi sebelum selesai, yuk kita berdoa sekali lagi ya. Adik-adik boleh duduk, berikan sikap yang hormat, sikap yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita doa sama-sama, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini. Hari ini. Kami sudah. Kami sudah. Sekolah Minggu. Sekolah Minggu. Tuhan. Tuhan. Engkau pimpin kami. Engkau pimpin kami. Supaya kami. Supaya kami. Dapat. Dapat. Melakukan. Melakukan. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Dan. Dan. Engkau. Engkau. Menerima. Menerima. Pujian kami. Pujian kami. Tuhan. Tuhan. Pimpin kami seminggu ke depan. Pimpin kami semua ke depan. Supaya kami. Supaya kami. Minggu depan. Minggu depan. Dapat kembali. Dapat kembali. Sekolah minggu lagi. Sekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama. Hanya di dalam nama. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
puji, terima kasih. Amin. Ya, sekolah minggu hari ini udah selesai ya. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dadah. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan.